boca allí. Bapak hari saya kat dalam. Oi. Kalau ikutkan hari patut-patutnya dah dikebumikan. Baru tak sampai 2 minit kau. Miskinlah bapak hari pula. Apa ni? Apa buih-buih ni apa ni? Kau tangan membuang mengata-kata. Busuk betul aku. Apa ni? Kami suka yang wangi-wangi tau. Yang busuk kau seorang aja. Bau dia ayam pun tak busuk macam ni. Baiklah. Mesi. Abang Yasin. Oh, Abang Yasin. Ilya. Leha rasakan seronok sangat sebab Abang Yasin setuju nak jumpa Leha kat sini. Samalah abang pun. Di mana Leha pijak? Di situ Abang Yasin jejak. Abang Yasin. Leha nak minta tolong. Sikit aja. Tolong? Tolong apa, Leha? Okey. Leha nak minta tolong Abang Yasin betulkan radio bapa Leha ni.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kehadapan anak-anakku yang kukasihi, tidak ada apa yang hendak ayanda tinggalkan sebagai harta. Cuma sebuah buku untuk kamu menuju harta itu. Ayanda mahu kamu bertiga berusaha untuk mendapatkan harta yang tidak ternilai ini. Tetapi sesiapa yang berjumpa buku ini dahulu, dialah yang akan menjaga harta tersebut. Ayanda. Sebelum manusia tahu menggunakan cerit elektrik, periuk nasi, SMS, jauh sekali microwave, sebelum zaman lokam dan zaman besi lagi, datuk nenek moyang 80 kali nenek kamu. 80 kali? Iaitu lempayeng, menghuni dalam sebuah puak batu dikenali puak ala latuk. Mereka hidup aman dan harmoni. Lagi mari. Mau makan? Mau makan? Sedap ke? Masak sikit. Harap. Mantai bini masak. Pom pula lima. Adik bang. Adik buat duduk-duduk. 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 Melari cantik. Oh, pak. Buru-buru-buru. Pilih-pilih. Buat dah. Sama batu mana ada tempoh ya. Sama belajar dah. Bos. Aku gak ingat. Aku gak tahu. Tolong diam.
tolong diam. Bertenang ya, bertenang. Ini hari ketua kita, Alah Latuk, akan buat satu pengumuman yang paling penting. Paling penting. Ya, sila ke depan, ke depan. Ke depan. Ya, ini dia Alah Latuk. Terima kasih. Terima kasih, Serga-Raga. Memang betul hari ini Alah Latuk mau bagi tahu satu berita gembira kepada semua orang-orang Alah Latuk. Alah Latuk harap semua orang-orang Alah Latuk pun gembira juga. Sebenarnya pada bulan baru naik nanti, Alah Latuk mau kawinkan anak Alah Latuk, Zina, sama dengan pahlawan Lempaying. Zina. Masa enak kamu, Gatan? Hah? Keriangan Puak Alah Latuk tidaklah lama apabila satu puak jahat yang terkenal dengan amok, dengki, khianat, bengang, ego, semua perasaan negatif menular ke lubuk hati puak mereka. Alasannya sebab tak jemput mereka masa hari keluarga. Fikirlah siapa nak jemput. Kalau sembeli 2-3 gajah pun tak cukup mereka bedal. Toki balak pun bingkrap. Sebab apa diorang pakai topeng? Sebab malulah. Ye ye. Kamu tunggu. Eh? Tunggu tau. Di mana-mana tunggu. Cepat. Ibu. Kamu jangan takut. Aku dah tengok. Tak ada orang. Binatang buas tak ada. Kita boleh masuk. Eh? Lapa. Cirit. Lapa. Lapa. Aku kaya. Apa khabar? Aku kawan. Kita semua boleh kawan-kawan baik, kawan. Aku tak suka sama dia orang. Itu bos tak guna, tak baik. Tak tahu jaga dia punya orang. Nah. Sigaraga belot. Nah. Sigaraga belot. Sigaraga belot. Kawan. Aku tak faham apa diorang cakap. Oh, tak faham. Tak faham. Mau bagi tahu. Ya, tolong. Mereka cakap, engkau cantik. Engkau pandang sini, engkau manis. Tengok muka aku. Mereka kata bilang kau gelek. Punggol nyala, bangun. Besok kau mati kena kebab. Taruh butter. Kebab? Taruh butter? Tak mau makan aku. Jangan makan aku. Lari. Kamu kena tolong. Kami lari. Larilah. Ada kaki. Larilah. Cakap betul-betul. Jangan buat lawak. Kalau mau lari, buat lawak saja. Buat lawak. Bodoh! Kami pahlawan. Bukan Pak Lawak. Kalau mau lawak kah? Atau mau kena masak?
Pui. Kami pahlawan, bukan pahlawan. Kena lawak. Kalau tidak kena masak, boleh. Boleh. Baik. Nanti. Puasa. Mereka mau buat lawa jenaka. Lawa jenaka. Buat lawa. Aku nyanyi. Apa not aku pakai? Not. Not. Not my case. Aku nyanyi lagi. Bodoh. 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 Dalam banyak-banyak batu. Batu apa yang orang tak suka? Batu nisan. Jawapannya betul. Semua salah kau. Apa? Kau bagi teka-teki aku suka nyanyi. Aku mana tahu. Aduh. Yeah. Malam itu, Lempayeng keluar mencari makanan dengan perasaan yang amat sedih kerana puaknya ditangkap dan dia tidak berdaya melawan untuk menunjukkan kesedihannya dengan perasaan yang pilu, tragis. Lempayeng pergi ke suatu tempat untuk melepaskan geramnya. Tiba-tiba dengan tidak semena-mena, terpancar cahaya seperti halilintar memanah ke tanah. Lempayeng cuba mendekati tempat itu. Terpancarlah satu benda yang amat aneh. Berhaba. Macam cerita alien, Lempayeng hairan kerana dia belum pernah mengalami kejadian itu. Bak kata orang putih, first time. Dia beranikan dirinya untuk mengambil benda itu. Memang sah, benda yang seperti batu itu adalah benda yang ajaib. Sesiapa yang memegangnya akan memperolehi kekuatan yang luar biasa. Takluk dek besi, takluk dek batu, takluk dek kayu, kecuali dek ajal yang dah sampai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lempayeng pun berlatih menggunakan batu ajaib. Aksi-aksinya sampai ke hari ini ditiru oleh Bruce Lee, Michael Jackson, Brandon Lee, Jet Li, kecuali Bruce Lee. Maka Lempayeng bersedia untuk menuntut bela untuk puak Alalatuh demi Zina yang dicintainya, begitu juga adik beradiknya. Rasa. Aku mau rasa. Guys, kenapa banyak garam? Masih. Masih? Aku kencing. Hahaha. Oi. Apa mereka?
datang semua. Tunggu. Lepaying. Kamu belajar silat tak habis. Lari. Aku dah batu. Oi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau aku kejar. Sini. 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 Tunggu.
aku. Jangan. Lempayeng menggunakan kemahirannya memahat batu tersebut menjadi senjata paling ulung di zaman itu. Begitulah bermulanya kisah pedang sakti. Disebabkan pedang sakti ini, berlakulah pertumpahan darah. Untuk menghentikan sengketa ini, pedang tersebut disembunyikan oleh Lempayeng. Tolong kami, bantu kami, tolong kami, bantu kami, tolong kami, bantu kami, tolong kami, bantu kami, tolong lepaskan kami, tolonglah. Bukan kena lepas, laut lain dah habis. Sabar aja lah. Akhirnya Lempayeng berkahwin dengan Zina. Kahwin juga dorang. Cerita apa lagi kan? Alamak. Bang. Oh bang. Mana jalan? Gelap-gelap. Misalkan betul lah. Kalau ada jin lampu dengan jin cincin kan senang hidup aku. Mana meja ni? Cari mancis, cari mancis. Apa ni? Jangan raba, jangan raba. Alamak. Sen, cepat sikit bawa mancis tu. Ui, gelap ni. Alamak. Tak nampak apalah. Alah, tak nampak lah. Oh, barulah nampak kan. Oh. Eh, Sun. Ha? Kau isap rokok eh? Tak adalah. Siapa cakap isap rokok? Betul lah itu. Inilah tu tak ada apa. Siapa cakap saya isap rokok? Ah tu, pakcik sebelah rumah tu mengadu. Kau isap rokok.
Ya ke? Tak ada. Saya tak sokok, saya isap pakcik. Saya bakar sampah. Bakar sampah. Kau jangan isap pakcik. Bakar sampah tak apa. Son, apa dia? Kau dengar tak apa yang abang dengar? Dengar. Agak-agak memang betul kot apa yang orang cakap pasal rumah kita ni. Ya ke? Orang cakap apa bang? Dulu orang kata rumah ni ada budak jatuh habis pecah. Ha? Dara? Budak lelaki mana ada dara? Ayolah mak. Pecah kepala dia. Ayah ke? Kerasnya rumah ni. Buka. Jangan tiup. Apa tiup? Habis kalau kau tak tiup macam mana boleh padam? Mana tahu? Bang, saya rasa tak seronok nak tinggal kat sini. Aku pun tak seronok langsung. Bang, minta api bang. Tolong jangan apa-apa dengan kami. Tolong. Jangan gigit saya. Gigitlah abang saya gemuk. Tolong. Tolonglah. Tahun ni kami belum kahwin lagi. Pasal kepala dia goyang-goyang. Minta tolong. Jangan apa-apa kami, ya. Saya lah, bang. Alamak, engkau. Apa ni? Ish. Sen, lain kali kau nak takutkan abang berdua, jangan pakai rambut palsu. Pakai pistol, tembak aja. Mana kau dapat rambut ni? Saya jumpa, bang. Jumpa? Entah rambut orang mati ke apa ke? Saya jumpa kat laci tadi. Jumpa kat laci pun? Jangan pakai. Nggak dengar ada betul. Bang. Ni buku ni, bang. Ada lagi. Buku apa ni, Sen? Ni buku ni saya jumpa tadi, bang. Buku ni cerita Rusia ke? Apa pula Rusia? Rusia VCD je. Ya ke? Ini cerita apa ni, Sen? Riwayat keluarga kita, bang. Ni? Kau jumpa kat mana? Kat loteng. Ya ke? Boleh baca tak? Bagi abang pegang lembu. Kau baca. Kau baca, Sen. Saya baca. Sen. Lelok, Sen. Tak habis lagi tau. Apa cerita ni, Sen? Apa ni? Kau ni main-main lah. Janganlah buka buku. Aku kalau ada kencing manis ini juga aku mati. Kat mana tadi sambung? Bab ini mengisahkan bagaimana pedang sakti ini telah terlepas ke tangan sekumpulan lanun. Terlepas? Ada satu mamat bodoh ni. Nak kata Melayu tak Melayu. Nak kata orang putih kulit Jawa. Mengaku lanun. Katanya nak cari pedang sakti bersama orang-orangnya. Jahatnya. Kami bermaksud mati, jangan siapa nak tunjuk berani. Kami orang yang garang, memang suka menyerah. Hei, apa yang kau telefon dekat laut? Dekat laut mana ada gua? Gua di darat. Ada, kita cuba. Hei, hubunglah lu. Cip. Semaknya. Ada dua, Cip. Bersepah. Hei! Cip. Lu bang hidung aku kau macam gua, ya? Sorry, Cip. Apa punya lanun? Tengok betul ni. Apa ni? Ha? Mana boleh cip macam ni? Apa ni? Tantan pula. Yelah. Tak pasti lah. Yelah, mak kau aku lempang juga. Cip. Weh. Sini siapa punya? Aku. Kita orang mau masuk dalam boleh tak?
Masuk. Pek. Kena bayar? Hmm. Oh, bayar. Tak. Berapa? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. 5? Ya. Eh, you rasa kat sini ada pokok durian? Hmm, tak ada. Eh, confirm, Chief. Tu gua dia, Chief. Tapi dia suruh bayar, Chief. Siapa? Bayar? Siapa suruh bayar? Penunggu gua tu. Wah, ada penunggu. Handsome. Oh, menyesal kau. Untuk you. Penunggu suruh kita, Lanun, bayar. Ya, Chief. Dia tahu kita lanun dulu kita bayar. Apa punya manusia tu? Dia bukan manusia, darling. Dia penunggu. Pergi bunuh. Oh, boleh, Chief. Darling, no, cannot. Tak boleh. Cerita ni mana boleh bunuh-bunuh? Betul. Dia tak boleh ada unsur ganas. Betul. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, tak boleh ditayang di panggung wayang. Betul tu, Chief. Dia tadi tengok kursi kau. Bawa kursi. Cik mana? Eh. Two in. Two. Hmm. No pay. Kau bunuh? Alamak. Darling, payah je nak darling. Ahok, darling. Ahok. So, ibu ya? Payah je. Kalau aku mati? Saya kahwin. Payah. Okey, okey. Darling. Jangan pijak pacu kau. Cik, hui, cawan. Apa kau buat sini? Cawan. Aku. Apa kau sekarang? Buat sini dua. Hui. Apa kau buat sini? Saya berniaga lah, cik. Kerja dengan cik, gaji kecil, pangkat tak naik. Lebih baik berniaga, cik. Untung banyak. Oh. Jadi lanun cetak rompak ni banyak untung. Banyaklah, cik. Berapa yang kau dapat sebulan? 5,000. Cik, entah-entah bisa dikitung keluar sini, cik. Lepas cakap cawan ni. Eh, mana ada? Darling? Yes, darling. Tak ada. Cik, cik. Please. I tak beli VCD cetak rompak, okey? Oh. Okey, okey. Oh, pintu gua nak tutup. Oh. Kita kena berangkat. Ha. Okey. Hey. Ingat. Kalau aku nampak kau jual VCD cerita ni dengan kau. Aku pancung. Aku pun. Bro. Ah. Eh, gini baru. Ciao. Gini. Wah. Darling, boleh tak kalau saya tak ikut Darling masuk kat dalam? Apa pasal? Why? Saya suka ada kelawar. Lepas tu, gua-gua ni semua kereng dah sikit, Darling. Kereng? Apa benda tu? Kurang. Pasti kat dalam tu hot. Hot lah bakal. Bukan sini. Okey. Saya duduk sini, Darling. Okey. Gagah berani menentang kami bermaksud mati. Jangan siapa nak tunjuk berani. Kami orangnya garang, memang suka menyerang. Ramai juga yang sudah kecundang. Kami belayar seluruh dunia. Iya. Apa cakap? Inilah pedang yang kita cari. Benda apa itu? Ramai dah orang mati akibat pedang ni. Apa ya? Ambil pedang. Kita datang cari ramai pedang ni lah. Apa, Chief? Apa, Chief? Tekek abos apa sini? Matai aku. Kelatan ni. Bukan orang asli. Tak. Jalan.
Wasimah. Wasimah. Cik. Ampun, pasi putih. Pasi putih. Oh, okey lah kita ni, Allah. Ni, semua ni pasi mahal aku, pasi putih. Oh, doh. Ini jakun. Oh, jakun. Ampun nak gelik dulu lah. Ayah kambing pergi makan. Pedih? Tak apa, so, asisten. Okey, selamat. Okey, selamat. Mula ni dapat lagi betul. Lai, tak tahan. Waduh, pula takut ke benda ni. Apa katanya tadi? Syafa ambil. Mati lah. Ya, Cik. Betul. Aku Chief Lanun. Ini kerja Lanun. Ya tak? Ya, Chief. Asisten. Ya, Chief. Uruskan. Baik, Chief. Bukan, Chief. Oh, kacang. Asisten Chief, aku serahkan tugas ni pada kau. Pergi, mangkuk. Aku pergi ambil. Aku. Ambil. Okay. Aku tak nak ambil. Weh, mangkuk. Ampun, ampun. Tolong ambil. Apa dia punya mangkuk penakut? Mangkuk betul. Memang mangkuk. Ha? Tahu kau tak macam mangkuk. Memang aku tak macam dia. Aku pergi ambil pinggan. Aku ambil. Tak ada masalah. Ambil. Hai. Gagah perkasa. Tak takut. Patut. Ambil je lah. Siapa kamu semua yang berani mengganggu aku betapa, ha? Kami Lanun, Maco. Lanun. Ha, Lanun. Oi. Mana? Oh, Maco tu Lanun. Lanun ni, kami Lanun. Sekarang tahun apa? Tahun. Lasa ya, Cip. Apa hal tanya tahun? Tahun 1001 Hijriah. Mak lamanya. Apa yang lama? Hei! Kamu semua jangan cuba nak ambil harta dalam gua ini. Semua harta dalam gua ini aku yang jaga. Hei, aku belum mati lagi lah. Dah ada pengganti ke? Ha? Ya, Tuan. Mana pula ni, Tuan? Oh, Mama ya. Nama aku Roh. Robin Hood. Akulah hero dalam cerita ini. Nama boleh tahan. Oh, memang boleh. Tapi, perut macam tu nak jadi hero. Ini perut bukan sebarang perut. Ini perut banyak ilmu. Ilmu dalam perut. Bagi Lanun itu satu makanan. Memang. Juadah. Betul. Betul, Cip. Hei, macam mana dia buat tadi? Dia buat tadi macam mana? Hei, manusia. Oh, sudah. Ah. Kalau betul engkau berani, turunlah. Mau cuba ya? Tak apa, tunggu. Alamak. Hei! Aku dah turun. Aku ada sini lagi. Siapakah gatal tangan berani nak ambil pedang ini? Itu Lanun. Oh, Lanun ya. Hey, Lanun. Lagi sekali. Sekali cukuplah. Afsal melatah ya? Aku bukan latah, terkejut. Kesiannya. Hey, Lanun.
Bangun. Lagi. Aku akan kejar kau. Kau jaga. Hey, aku mati hei je nantilah. Woi. Lawan dia. Nanti. Mana boleh ramai lawan seorang. Kau pegang kejap. Saya pegang. Kita makan kacang. Kau minta maaf. Saya tak makan kacang. Nanti tunggu jerawat. Lah, padam lagi. Kau ni cuba berhenti bernafas dah lah nafas. Tengok tu. Dia nafas dah lah macam kuda. Badan kurus, banyak angin. Baru nak mula bab gaduh aja. Terpadam lah. Macam-macam. Jauh sikit daripada hidung. Sun, sambung. Diam. Maka Robin Hood terus mempertahankan haknya sebagai pemuda harapan bangsa di dalam gua tersebut. Maka dibunuhnya semua kuncu-kuncu lanun sehingga mati dan tidak ada seorang pun yang tinggal dalam keadaan hidup kecuali ketua lanun dan girlfriendnya. Ada girlfriend rupanya. Ada. Apa aku tengok? Apa sih? Apa sih? Cak ada benda lalu. Apa benda lalu, Sin? Apa, Sin? Apa kau nampak apa, Sin? Boleh tak? Jangan. Tunggu kita terang baru kau nak nampak apa pun. Boleh. Boleh macam-macam lah, Sin. Sin, jangan suluh. Apa dia, Sin? Jam. Apa jam? Masa dah berlalu. Kamu boleh tak buat lawak masa apa ni kita dah terang apa semua? Boleh? Boleh tak? Dah pukul berapa dah ni? Din, panjang lagi kisah ni. Harta karun tu. Kau nak dengar tak nak? Harta tu. Diam. Sama-sama. Harta tu. Maka disebutkan juga dalam cerita ini. Ha. Robin Hood tinggal di gua tersebut sehingga ke akhir hayatnya. Kalau aku nak mati pun, biarlah aku mati sebagai manusia yang sempurna. Bukan manusia yang bertangan kunung. Bunuh. Aku rela mati sekarang. Ya. Aku bunuh kau. Nanti Robin. Tanda di tangan yang mengingatkan aku kepada seseorang. Apakah Chief nama Chief Dol? Green Mat. Robin, anak aku. Akhirnya berjumpa juga kita. Hai. Macam filem ini kan pula. Dah besar panjang dah. Misai serupa. Begini Robin. Ini aku bagi pihak anak aku nak minta ampun, minta maaf segala perbuatan yang lepas tu kita lupakanlah. Sedangkan Nabi lagi ampunkan umat. Robin. Ini semua silap aku. Kalau aku ada semasa anak aku nak membesar, 20 tahun lepas tak mungkin anak aku jadi Chief Lanun sekarang. Besar kemungkinan Dul akan jadi peguam. Lawyer. Paling tidak pun pengulas sukan. Ini yang pertama. Yang pertama. Isteri yang pertama. Goodbye, Robin. Bye. Jangan jual tempat ni, Robin. Kenang daku dalam doa kalian. Yeah. Bye, handsome. Hui, hebat sungguh lah pedang sakti ni. Tapi kamu ketahu tak? Kalau pedang sakti ni dapat dekat tangan abang, dah tentu akan aman damai dunia ni. Tidak akan ada lagi peperangan. Belum tahu lagi, abang. Belum tahu lagi tu. Tapi ada baiknya sebelum abang selamatkan orang lain, abang selamatkan dulu adik-adik abang ni yang masih belum berkahwin lagi ni. Betul, abang. Betul ya? Baik aku selamatkan diri aku. Aku pun tak kahwin lagi. Baguslah tu. Elok sangatlah tu. Abang bacakan. Tak apa. Aku bacakan. Abang kan betul huruf. Siapa cakap? Dah pandai ya. Dah baca dah. Dah besar dah abang kita ni. Kita sambung. Kisah seterusnya pada tahun 1941 di Nagoya, Jepun. Jepun. Konnichiwa. Onne watashi Kunji Sousan. Soraku, ketua tundra Jepun. Airan. Kenapa? Anda tahu
Suka terusan. Panggil pagi-pagi buta. Watashi. Suka terusan. Seraku ketua menteri Jepun. Sebelum ada terima SMS dari Maharaja Jepun. Maharaja Sake. Sake latte. Kenapa? Tentera Jepun. Kalah perang. Semua kalah. Dia malu. Kunci sawasan. Seraku Perdana Menteri. Saya perintah. Kunci sawasan. Pergi tanam rayu. Nenek, watashi kunji sawasan. Hairan. Kenapa? Anna tawa suka tarusan. Seraku Perdana Menteri Jepun. Alas sike. 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 Ii. Idam. Watashi. Sunburn, watashi, salah lotion, sedih. Takkan Melayu hilang di dunia. Itulah kata Datuk Hang Tuah kepada kita bangsa Melayu. Kita ni orang-orang Melayu. Takkan kita nak biarkan semangat itu hilang begitu saja? Kenapa kita sanggup membiarkan Jepun datang ke tanah kita untuk memerintah kita? Kita ni siapa? Kitalah warisan yang harus mempertahankan negara kita. Bukannya orang lain. Kenapa Jepun datang nak menyebuk? Yang penting Melayu kena hidup. Hidup Melayu! Merdeka! 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 Hidup Melayu! Hidup Mak. Apa ni tinggi-tinggi yang merdeka-merdeka ni? Apa dia? Kalau dia tinggal di Jepun tu kan datang di pancur je kepala kau, kau tahu. Ni pun sama tau, budak-budak botak tiga orang Melayu abang boyak ni kau buat apa? Ha? Alamak ni. Apa nak ditakutkan dengan Jepun tu? Bukannya tinggi sangat. Diorang tu semuanya pendek-pendek. Ya, Jepun tu pendek. Anunya tu panjang. Kau tak tahu. Apa anunya? Pedang dia tu. Dia sap kepala kau kan habis. Puji Sawa dan kuncu-kuncunya datang ke tanah Melayu untuk mencari boyak. Iaitu pangkat Datuk kepada kamu tiga orang. Datuk kita tu. Ha, bagi mencari pedang sakti yang disimpan oleh Datuk kamu sekeluarga. Kat mana tu? Itulah. Nak kena cari ni. Sampai di pedang. Kata-kata Jepun. Konnichiwa. Ya. Watashi Kunjisawa-san. Ya. Watashi Kunjisawa-san. Watashi Akakayu-san. Liam. Boro. Boro. Saba Boro. Anata wa Boro. Watashi. Watashi Boro. Hai. Watashi. Ratangsine. Mau tangkap. Buaya! Buaya? Buaya tak ada, tuan. Buaya dekat sungai, tuan. Apa itu buaya? Buaya. Tuan. Buaya besar. Makan orang. Tak faham. Buaya. Lupa. Biawa. Biawa, ni. Apa itu biawa? Biawa, supa. Supa cicak, tuan. Cicak. Supa cicak. Bunuh! Cicak pun takut. Bunuh! Hai. 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 Tangkap, buaya. Bawa mereka. Bunuh. Tangkap, buaya. Tunggu sini. Tolong buaya. Masih jam lagi. Di mana sih? Diam.
Nanti watashi potong lidah. Boya! 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 Buya, kalau kau tak kisah kau, maka kena cakap nak punca. Punca tu macam mana pun dia tekan sampai yang susah. Siapa nak tolong mak pergi cari kayu? Tinggallah mak dengan adik kau je, Buya. Dalam bapa kau tak ada. Buya. Relax, Kak. Kak, dalam ni pula, ya. Mana? Ah, ini. Tocok. Mana mic? Tisu. Okay. Ini mic, ya. Trofi. Okey, okay, clear set. Stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk beribuan terima kasih dan saya merasa bangga atas award yang saya menang ini sebagai pelakon pembantu wanita terbaik Asia Pasifik. Saya merasa bangga walaupun setelah beratus-ratus tahun saya menceburkan diri dalam bidang lakonan, akhirnya saya berjaya juga sebagai pelakon terbaik Asia. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada Mami, Abah, teman-teman rapat saya, Kak Mun, Kak Leha, Kak Tija, Abang Mat, Abang Leiman, Abang Hafiz, siapa lagi? Belum lagi, aku tak ingat siapa nak sebut ni. Banyak lagi sini ke? Matahari jatuh. Ya, Kak. Okey, stand by, silent please. 5, 4, 3. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, washing machine, tak payah cuci baju. Daun banyak aset. Kamu boya, ada simpan ini perang sakti. Pedama, perang sakti. Pedap, perang sakti. Tuan, pedang tuan. Perang borok. Borok tuan. Lebih baik kamu jaga. Semua cara untuk bagi ni Buya cakap, tapi ini orang keras kepala. Bagi watashi pikir tuan. Pikir. Watashi kuning kepala. Macam mana mau cakap? Macam mana mau pikir? Ha? Aku tak pikir. Berat ni. Hei, diam. Kenapa anak tawa takut sama watashi? Sebab orang Jepun semua jahat-jahat. Awak orang Jepun kan? Bukan semua orang Jepun jahat-jahat. Habis? Apa buat kat sini? Watashi datang sini mahu cari itu ubat. Apa? Panau. Anak tawa takut dengan orang Jepun. Takut.
takut. Watashi baik. Tengok. PB SJ. Apa tu? Persatuan Bulan Sabit Jepun. Watashi baik. Anantawa, siapa nama? Nama saya Melati. Oh, Melati. Cantik, cantik. Cantik. Mestilah cantik. Tak, kain batik cantik. Tapi saya tak cantik ke? Lagi cantik. Nama awak apa? Oh, nama Watashi Kitaro San. Taro, hai. Melati kena balik. Hari dah nak lewat. Anak dara tak elok keluar sampai senja-senja. Hai, balik. Kitaro hantar. Hantar? Kalau nak hantar, tolong angkat barang-barang ni semua sekali, boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Beradik, tunggu. Kuih. Tak boleh, Tuan. Tuan kena pejam mata.
Watashi mau bagi terkejut sama tuan. Jangan terlalu. Tuan sudah sedia? Cak. Tuan suruh Watashi cari ini bukan? Nah, betul. Betul. Watashi pandai. Pandai. Kemana pernah jumpa? Serupa pedang sati, serupa ini bukan? Watashi tahu, Watashi pandai. Selalu Watashi bodoh, ini kali Watashi pandai. Oh, pandai ni. Pandai. Ini semua kamu punya pasal. Cepat lari. Kunji Sawasan, hai, selaku ketua Tunduraju pun tanah merayu. Hai, ala dengar. Hai, kita ro ala main cinta sama perempuan tanah merayu. Ala betul. Kita ro tidak pernah main dengan perempuan merayu. Bodoh. Watashi tanah cakap main. Watashi cakap cinta. Betul. Hai. Kita Tunduraju pun datang tanah merayu. Tangkap. Bunuh. Rogol. Panjung. Tak boleh cinta. Hai. Tuan. Kenapa Tunduraju pun tak boleh kawin dengan perempuan merayu? Kenapa? Tunduraju pun datang tanah merayu. Potong kepada semua orang merayu. Tunduraju pun kawin perempuan merayu. Tunduraju pun kena potong kepada. Potong kepada. Lagi satu. Hai, hai. Pam. Pam. Buru. Hai. Tas kora. Hai. 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 Oh. Tas kora. Oh, ini macam ni tak kasih. Siapa? Saya nak cari abang saya. Siapa? Buya. Mari. Bulu! Sudah apa boleh aku jatuh atau bahasa Melayu? Watashi sudah cakap BATU bakul. Bulu! Kerja-kerja tak mampu sudah besar. Bulu! Konnichiwa. Konnichiwa. Siapa? Dia mau jumpa abang dia. Siapa abang? Buya. 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 Buya, Watashi tak mau bawa ini pembang keluar. Nanti tuan dengar Watashi kena pukul. Tak mau. Bawa dia. Hanya Watashi satu orang saja boleh beri perintah sini. Bulu! Bulu. Hai, hai. Siapa ini? Toyo-san. Sana, bulu! Bulu, bulu, bulu. Siapa? Watashi dah tahu. Toyo-san tahu. Dia mau jumpa abang dia. Tapi... siapa abang kamu? Buya. Buya? Apa ni? Ambil abang orang? Tak suka tau? Tak suka? Diam! Banyak makan beracak. Banyak cakap.
Anunnya watashi kunji sawasan. Selaku ketua tundra Jepun di tanah Melayu. Boleh tolong. Sekarang, bawa dia pergi jumpa dia punya abang. Mari. Ayo. Ayo. Sana pergi. Cepat. Mau berhati berehat dulu. Ay, aku buka-buka ni. Pakailah balik takut. Pakailah. Jangan takut. Watashi tak buat apa-apa. Hei, jangan buka baju. Watashi mau mandi pun tak boleh buka baju kan? Tidak ada apa-apa. Melati selamat, Bang. Melati masih suci lagi. Rega. Rega? Okey. Melati. Melati pergi balik. Tak mau. Balik. Tak mau. Melati nak selamat ke abang boyang. Kita rora. Melati kena. Kena. Melati. Melati pergi balik. Kita harus buat ini semua kerana Melati. Kenapa? Watashi suka sama perempuan. Tapi kenapa kamu tolong aku? Sebenarnya, Watashi
Watashi kawe wo Klate. Orang Kelantan? Kawe dulu kecil-kecil dah pergi Jepung. Mak! Mak! Boyak balik, Mak! Abang! Abang! Abang hidup lagi? Macam mana aku dengar suara tu? Mak! Boyak! Boyak! Boyak anak, Mak! Aku mana juga anak, Mak! Mak hidup lagi, Boyak! Jemput! Jemput pukul saya, Mak! Ya! Dia terajam saya ke belakang. Kenapa? Aku sakit belakang. Lepas. Dia tumbuk saya. Dia tumbuk saya. Dekat dekat sini, Mak. Kat sini? Kat sini? Ayah, kat sini, Mak. Dia bagi saya minum air sabun. Perut saya dah bersih, Mak. Woi! Apa bukan berada darahku? Ha? Jepun durjana. Tapi, dia rasa setelah darahku. Dia ni Jepun baik, Mak. Tak mana Jepunnya baik. Itu kalau Jepun-Jepun juga tak sama orang Melayu. Tengoklah, dah melaju. Pucuk. Mak, sabar dulu, Mak. Dia tu sebenarnya memang berhati mulia. Dialah yang tolong saya, Mak. Dialah yang melepaskan saya dari penjara. Betul ke ni? Betul, Mak. Sebenarnya, dia tu saudara kita, Mak. Mak ingat tak Pak Usin yang duduk atas pokok tu? Inilah anak dia. Pak Usin yang duduk dekat sungai dulu tu, yang hanyut dan tenggelam kat timbul-timbul tu. Dia hanyut ke Jepun, Mak. Iya ke? Mak tengok, mak tengok hidung dia, Mak. Serupa, Mak. Nanti biar Mak tengok lubang hidung dia. Sama tak sama dengan Pak Usin gembel tu. Makcik minta maaf lah Nina. Makcik tak tahulah anak ni Jepun, seorang Jepun yang berhati mulia, ya. Sungguh benar ni anak Pak Usin hidung gembel ni. Yo, cuba buktikan kau makcik ni. Lagu mana? Iyalah, sungguhlah ni anak Pak Usin hidung gembel. Oh, nama siapa dia tadi ni? Kitaro. Kitaro. Dulu ada Abel sorang kan? Siapa nama dia Abel tu? Kita semula. Kita semula? Hidup lagi ke dia tu? Mampu dah. Alah, mati dah Abel dia. Ayah ada lagi ke? Tak ada. Tak, ayah tak ada. Mak. Mak tak ada. Mak tak ada juga. Molo. Nak molo, marilah kita naik. Mak jumpa dia je pula. Mari kita naik cepat-cepat. Kita pakai ubi dia. Mak. Itulah bang. Nak lawan lagi jemput. Lawan lagi. Kan asyik. Apa tu? Kenapa tu? Cepat. Melati, Mak mana? Dia keluar, Bang. Keluar? Dia pergi jumpa Mak Long. Dia nak cakap dekat satu kampung yang Abang dah selamat. Kitaro, inilah pedang yang keluarga kami simpan selama hari ini. Dan pedang inilah yang Jepun cari-cari. Kau saya tengok. Tak boleh. Pedang ini hanya keturunan kami saja yang boleh pegang. Orang lain tak boleh. Bang, bagi dia tengok. Dia kan dah selamatkan abang. Alah, merajuk pula. Menyampah aku tengok Jepun pajuk. Dah lah. Nak tengok sangat. Sangat elok. Watashi, bukan Kitaro. Apa? Kau bukan Kitaro? Habis kau siapa? Watashi, sebenarnya Watashi sebenarnya Kunji Sawasan, ketua tentara Jepun Tanam Rayu. Aku tertipu. Bodoh, bagaimana pegang aku nanti? Awak jangan ingat awak seorang je yang pandai tau.
Tunggu, tunggu. Watashi, Kitaro-san. Kenapa? Tak percaya ke? Nebe. Tak logik. Memang tak logik. Cerita ni tak logik. Memang tak logik. Mana tak boleh logik ada orang dalam cerita ni orang buka muka macam-macam macam Mission Impossible tu. Bukan buka muka. Apa? Tarik muka. Koyak muka tu. Betul lah tu. Ha, itulah dia. Tak lagi pun mana ada orang bagi award. Oscar, award. Ha, pula. Hai, kan. Mana? Hai. Ada. Dalam skrip tak ada dialog tu. Kau pandai-pandai maksud ni buat apa? Ni. Ni. Tuan Direktor, Tuan Murali Abdullah yang disayangi Intan Payung Gunung Panjang, pum pum pum. Ni nak minta maaf, ni nak tanya ni tuan. Ini sebenarnya kita nak cerita ni kan, kalau boleh orang keluar panggung tu seronok. Bawa kenangan yang tak boleh dilupakan sampai ke akhir hayat. Kalau boleh orang tengok cerita ni keluar mata. Eh, ikut suka aku lah. Aku pengarah. Aku buat cerita ni. Suka hati aku. Aku nak tanya muka ke, dapat award ke, orang batu ke. Kau berlakon dah lah. Aku pengarah. Oh, pengarah memang macam tu ya? Tak tahu. Betul. Itulah. Siapa berlakon? Ha. Engkau lah. Ha. Marah lagi, marah lagi. Siapa produser? Engkau lah. Tuan Direktor Haji Murali Abdullah. Siapa yang bayar gaji awak? Kamu lah. Lambat dia jawab. Pandi. Nampak skrip Pandi. Boleh kita baca. Alkisah sebelum masihi. Di zaman batu yang dah terjadi. Cerita pelik tapi pasti. Hanya ada dalam cerita ini. Mengisahkan sebilah senjata. Kami di sini, nanti insyaAllah akan datang. Kami jumpa lagi. Semua adegan dalam filem ini jangan ditiru di rumah. Dan filem ini juga tidak ada kaitan sama ada yang hidup ataupun yang dah mati. Ya ke? Dan jangan lupa, dapatkan yang original. Original apa? VCD. Oh, VCD. Ingat, sampai jumpa lagi.